pagi THR. Siapa yang mau THR? Siap-siap. THR Ramadan sebentar lagi, tapi seperti biasa kita akan buka dulu kuis ini. Ini ada beberapa komen dari netizen ya, terkait dari The King of Juliet di sebelah kanan aku. Wow. Kita bacain satu persatu. Mana-mana? Ada di plasma tak keluar sebentar lagi. Ayo ini, mainkan ini, dulu ini. Tuh. Likapresa.id, males banget sama gestarnya ada si Avan, julid mulu, asli keriting nanti bibir lo. gue juga males sama lo, gue gak kenal sama lo. Sabar. Apa, balasannya gimana? Coba. Gue juga males sama lo, masalahnya gue di CCTV, lo enggak. Dia sebenarnya waktu pas lagi break syuting, dia sebenarnya anaknya baik loh. Tapi kurasa kalau ntar dia mati ya, ini ya hatinya, badannya semua di surga, mulutnya neraka loh. Mulutnya doang dibakar. Oke, ada lagi. Ada, Sitin underscore ur 890, kenapa ngundang Avan sih Min? Bakatnya julid doang padahal. Sitin, bakat lo apa Sitin? Sitin, 3, 2, 1, go. Sitin, bakat lo apa Sitin, ha? Gua di TV, dengan nyinyir gua, lu ngapain di rumah? Tahan gua dong, tahan gua, silahkan tahan. Gak ada yang nahan. Dia maju-maju, mau ngamuk, teh kalau Sitin sama keluarga datang juga ujung-ujung dia mundur, gue maju. Pasti begitu. Iya, pasti. Ada backup pasti ya. Pasti backupnya aku. Tapi keren loh dia bisa menjawab secara spontan apapun julitan buat dia sendiri. Karena banyak banget yang ngejulitin gue, mencoba gitu kan julitin gue. Cuma. Tapi lo kesel gak dijulitin? Enggak, biasa aja. Oh biasa aja justru? Gue udah bilang, gue tuh cerdas dari kecil dikasih ASI dengan omega 3, gimana enggak gitu loh. Yang ngasih ASI kemarin mama atau nenek? Nenek. Nenek gua aslinya gak kadaluarsa. Kalau sama nenek itu bukan lagi asi. Tapi yogurt. Oke. Okay. Fermentasi ya. Nenek, mama, maafin tadi gak bisa ngobrol. Kutuk mah. Mau dong mah dikutuk jadi, tapi jangan jadi batu. Jangan, jadi apa? Jadi sepatu Hotman Paris boleh deh. Oke, yuk. Langsung aja, ini dia kita ke In The Quiz. Kalau tadi cerdas omega 3, gimana sih? Mereka sengaja kan? Jelek-jelekin gue, mereka sengaja jelek-jelekin gue di TV. Ya iyalah, pasti. Kalau buat aku sih dia gak perlu jelek, emang udah jelek. Enggak, tapi dia cerdas, dia pinter. Mama, nenek, halo. Takut lagi nonton ya kan? Iyalah, baik ini mah orang baik. Baik semua. Oke, langsung coba. In the quiz. THR, please. Halo. In the quiz. THR, Evan, kan kau masih jarang-jarang di TV. Kau in the quiz, in the quiz. In the quiz. THR, please. Dari siapa, di mana? Ngomong. In the quiz. In the quiz. Please. Dari siapa? Dari siapa di mana? Rizky di Tangerang. Dari siapa di mana? Rizky di Tangerang. Siapa? Rizky di Tangerang? Rizky. Iya. Mbak Rizky puasa enggak, Mbak? Puasa. Oke, Mbak Rizky mohon maaf, kenal sama yang sebelah baju putih enggak? Ini kenal enggak? Mbak Rizky. Lagi hilang. Kenal sama ini enggak? Kenal enggak lo? Kenal. Siapa? Namanya Avan. Kita berjumpa lagi. Ini Avan ya Mbak? Oke, Avan. Kasih pertanyaannya, Avan. Mana pertanyaannya, bagaimana? Loh, pertanyaannya. Oke, dari Avan. Suara Avan pegang ini, tapi... Nah, oke. Okay. Nyanyi yang ini. Aku udah pengen nyanyi banget. Pertanyaannya, apakah kelanjutan dari lirik lagu ini? Oke, silakan. Apakah? Tak sengaja lewat depan rumah. Ada apa kira-kira? Apakah A, ada tenda biru atau B? Apa, Pan? Tenda maut. Tenda apa? Yang mana? Tenda biru. Yakin? Yakin. Mau THR-nya? Mau deh? Coba dulu, bener apa enggak? Oke. Masaka, mainkan. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat. Yeah.
Gitu banget nyari duit. Gitu banget cari duit, tapi lo lihat rumahnya gede banget, coy. Mantap! Oke, mantap! Tentunya masih bersama Avan di sini. Yes. Kita akan kembali setelah satu ini, tetap di Intercourse Ramadan. Tak sengaja lewat di depan rumah. Oke, kok tinggal banget. Kita masih kembali lagi di Ramadan Intercourse dan inilah saatnya kita akan melihat siapakah penelpon yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan TTS saya tadi dan akan mendapatkan 2 juta rupiah. Sudah ada yang tersambung? Jadi tadi ini mahkota jawabannya huruf kedua A, pertanyaannya ikan lele melindungi dirinya dengan titik. Siapa yang sudah menghubungi? Silakan. Halo. Ramadan Intercourse. Hola. Halo. THR-nya please, ya boleh. Hah? Tahun? Ya THR-nya please. Oh iya, iya. THR. Siapa di mana? Dari Hambonangan, di Jakarta. Ulir, Jakarta. Namanya siapa? Namanya siapa? Hambonangan. Kondangan. Hambonangan. Hambonangan. Monang. Angkat tangan. Oh, Hambonangan. Oh, Hambonangan di Jakarta. Luar biasa. Hambonangan sudah buka? Belum. Belum. Kalau dia jawab. Jawab udah berarti batal puasanya. Jebakan, jebakan. Ya jangan nukul karena ini belum azan maghrib ya. Ya, Hambonangan ini akan, Anda akan dibantu oleh 2 tim yang ada di studio. Ini kita pilih dari para pakar-pakar. Ada tim A dan tim B yang akan membantu jawaban Anda. Tim A sudah menyiapkan jawaban apa? Ikan lele. Ikan lele melindungi diri dengan titik-titik. Harusnya kan patil. Patil yang sebenarnya patil. Enggak mungkin benar kalau sama dia. Enggak mungkin, betul. Ikan lele melindungi dirinya dengan sabar. Dengan sabar. Sabar. Tim A memberikan jawaban sabar. Tim B punya jawaban apa untuk membantu Hambonangan? Ikan lele melindungi dirinya dengan 5 huruf kedua A. Dengan niat. Itu huruf keduanya I. 5 huruf kedua A. Iya benar. Keduanya A. Dengan. Awas ya, salah. Salah. Yakin. Awas. Dengan yakin, betul. Dengan yakin. Dengan yakin. Tim B memberi jawaban yakin, tim A memberi jawaban sabar. Sabar. Sekarang terserah Hambonangan akan memilih jawaban yang diberikan tim B atau tim A. Yang A, sabar. Duh, beban dong gua. Yang tim B aja bagus tau. Memang kalau dari nilai jawaban, tim A tadi memberikan jawaban yang lebih apa membuat kita optimis ya. Iya, iya. Karena mempertahankan diri dengan sabar itu sesuatu yang sangat dekat dengan nilai-nilai puasa di bulan Ramadan. Iya, alhamdulillah. Bisa jadi ini jawaban yang benar. Terus, Pak. Terus. Tapi kita akan tahu, sudah yakin ya, sudah dipilih jawaban dari tim A ya, Hambonangan? Iya. Anda sudah tidak berubah pikiran? Enggak. Tidak hilang ingatan? Enggak dong. Kayaknya bener deh Hambonangan ini. Karena namanya aja unik loh. Nama panjangnya kan Hambonangan. Nama panjangnya selamat telah menuju Hambonangan. Kemenangan. Emosi gue juga kesini. Apakah benar jawaban yang diberikan oleh tim A yang dipilih oleh Hambonangan? Ya. Sabar. Jawaban dari Ikan Lele mempertahankan diri dengan sabar. Apakah itu jawabannya? Bulan puasa ini. Kita akan lihat benar atau bulan salah. Bulan puasa ini ya. Alhamdulillah. Salah. Menang. Menang, Bunda. Salah. Benar kan jawabannya salah? Itu dia, TCP udah keluar. Salah. Orang tadi tulis sabar merah. Not. Oh, salah. Hambonangan, sayang sekali. Waduh. Jawaban yang Anda pilih dari tim A, tadi jawabannya sabar, ternyata bukan itu jawabannya. Ya. Tetapi, bagaimanapun juga kan kamu seharusnya kalau bisa benar jawabannya menang kan 2 juta. Mm-hmm. Tapi karena kamu nggak dapat 2 juta, maka sekarang beban tanggung jawab memberi hadiah kita berikan kepada tim A yang sudah memberikan jawaban yang salah pada kamu. Dan untuk Hambonangan. Tahu gini gue nggak usah ikutan segmen 5 nih. Ya karena nih Hambonangan seorang cowok. Saya minta Surya memberikan sepatunya untuk Hambonangan. Uang. Hambonangan sepatu khusus untuk kamu. Asli. Ya.
Selamat kemenangan. Kamu mendapatkan sepasang sepatu dari Sun. Yeay. Dan terima kasih.